Menurut saya truk Giga ini masih gede loh, tapi kok dibandingkan truk Polpo itu wow, bocil banget truk sayangnya. Waktunya kita kating kilat, woi. Langsung kita kating kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi IT. Seperti biasa, semakin hari semakin gak tahu yang mau jadi apa saya. Oke lah teman-teman, pada video kali ini ya, sesuai requestan yang banyak di komentar, karena saya ini selalu membaca komentar kalian tocoy. Wow. Jadi jangan lupa di like videonya dan jangan lupa komen aja kalau apa yang mau ditanyakan, silakan coy. Nanti kalau saya menurut saya penting, pasti saya akan saya balas coy. Dan sesuai requestan tadi ya, akan memodifikasi truk di Chelsea yang warna pink itu ya, pink boys di Chelsea. Itu kemarin banyak yang request tapi saya masih belum punya skinnya, tapi sekarang saya sudah punya dari Mas Aryo Rahman coy. Itu terima kasih banyak buat para skinner yang sudah membuat skin. Kalau saya bikin sendiri nggak bisa dong. Nope. Oke lah teman-teman, tanpa banyak lebar, yuk kita aja langsung aja, let's go Squidda ke gamenya. Oke coy, ini sudah ada di gamenya seperti biasa. Ini saya pakai map Surabaya Raya dari Mas Muhammad Sururi Ardan coy. Saya kembali lagi ke sini Don, dan menurut saya truk Giga ini masih gede loh, tapi kok dibandingkan truk Polpo itu wow, bocil banget truk saya ini ya teman-teman ya. Ya udahlah, nyalakan mesin. Dan kita akan ke bengkel dulu, seperti biasa kita harus ke bengkel baru kita nanti modif-modif coy. Langsung jalankan cuy. Itu grafiknya masih pakai O2 Gold Edition dari Mas Gilang Wisnu ya. Sebenarnya saya udah download yang Natural Vision yang terbaru tapi belum saya pakai coy. Nanti aja ya lah ya. Kita pakai yang ini dulu, nanti kita coba di next video aja. Oh ya, ini karena ini uploadnya tanggal 31 coy, berarti besok tanggal 1 atau tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru buat kalian semua cuy. Semoga di tahun baru kalian bisa mendapatkan apa yang kalian impikan, dan buat saya semoga di tahun 2021 saya harus mencapai 1 juta subscriber coy. Jadi buat kalian yang nggak subscribe, silahkan subscribe coy, bantu saya untuk mengembangkan ini channel coy. Tanpa kalian channel ini sih bukan apa-apa sih. Dan jangan lupa di like setiap video yang saya bikin coy, biar saya lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten mungkin seperti ini, dan kedepannya mungkin banyak game lagi sih, tapi nggak tahu ya, itu masih saya pikirkan. Dan besok tanggal 1 itu akan saya rilis truk new big weight trans yang nggak ada new-nya sih coy, itu cuma recutting aja ya, cutting ulang, dan itu sebenarnya sudah selesai. Dan itu saya ucapkan terima kasih banyak buat Dimas Sulistio yang membantu saya membuat videonya di map Rebecca konsep dari Mas Aryo itu ya, karena saya nggak punya, karena saya bukan member BRT dan masih belum bisa diterima di BRT, jadi saya minta bantuan sama Dimas Sulistio. Terima kasih banyak. Dan buat Fikran juga coy, saya ucapkan terima kasih banyak yang membantu membuat skin di bagian bak kanan, itu dibantuin sama Fikran coy. Saya itu basicnya nggak bisa buat skin coy, tapi saya coba-coba ya, lumayan lah bisa belajar sedikit-sedikit tentang bikin skin coy. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga rezekinya yang ngebantuin saya dilimpahkan cuy. Itulah harapan saya coy, harapannya ya di 2021 itu sih coy ada sudah bisa mencapai berapa tadi, 1 juta subscriber coy. Ini masih 770 saat saya membuat video ini, jadi kurang 230 ribu, banyak banget kurangnya woi. Tapi nggak apa-apa, saya yakin pasti bisa coy. Yo kita langsung gaskan aja, banyak bacot, nggak sampai-sampai, nggak ngawur coy. Saya ini nggak ngawur kalau nggak banter coy. Ini masih macet aja ya. Ini pakai traffic pack dari Mas Julindrayana. Seperti biasa, mapnya dari Sururi Ardan coy. Map Surabaya Raya. Semoga ini nanti update map ini ya, karena map ini sangat keren coy. Menurut saya itu sih keren banget dari map Mas Sururi Ardan ini ya. Dan ini bengkelnya coy. Seperti biasa kita ke kanan di sini, yang ada pintu otomatisnya coy. Ntar ya, pasti ini akan kebuka pintu otomatisnya ya.
Yo, pintu otomatis. Waduh, jalannya rame banget ya. Nembus itu dong. Nah, pintu otomatisnya udah terbuka dan kita masuk ke Rebecca konsep. Ini ceritanya Rebecca, woi. Ceritanya. Karena saya nggak punya Rebecca, jadi ini aja dulu. Kita enter langsung kita true konfigurator, cuy. Ini langsung kita true konfigurator. Ah, lepas aja handsetnya, nggak penting. Dan di true konfigurator kita langsung pasang apa bagian apa? Langsung ke sasis. Kita sasis NMR atau muatan. Kita kasih muatan aja biar agak bermuatan, coy. Maksudnya berat. Mesinnya ini dari Adril Adrian sound pack ya, ini dari Chanter T yang dipost oleh Mas Adril Adrian itu yang punya soundnya, coy. Untuk NMR seperti biasa nggak bisa di custom, coy. Ya cuma standar aja. Untuk skin terakhir aja kita modif-modif aja dulu. Nah, untuk KHN konsep, bentar ada WA, coy. A few moments later. Santuiskui. Saya mau rekaman dulu. Bumper expanded dari Mas Jai Ardianto ini ya, saya download di grup Treuk yang di Freekan. Dan kita ke atas, apa di atas enggak ada yang baru sih. Ini grill chrome punyanya siapa ini? Punya JSK konsep ini, anyway. Terus headlamp tetap cuma satu dan ininya sudah saya lepas yang belum NMR. Terus apa lagi, coy? Front mirror enggak ada sih. Spion, nah spionnya harusnya berwarna. Terus untuk visornya juga harusnya berwarna. Kita langsung pindah ke fender. Di NMR ini aksesorisnya cuma sedikit, coy. Beda kayak di Canter. Di Canter itu aksesorisnya banyak beda. Dan di sini saya pasang ACC dari KHN konsep juga ACC. Salah, coy. Yang saya omongin tadi salah, coy. Harusnya setelah video ini upload, teman-teman ya, harusnya Big Wave Trans yang new itu sudah rilis. Ini kan tanggal 2 uploadnya, coy. Waduh, kacau, coy. Ini saya rekaman hari Selasa, coy. Ini tapi upload hari Sabtu. Lupa saya sampean. Karena saya masih ada 2-3 video yang belum saya posting, coy. Maksudnya saya publish di YouTube. Itu masih saya pribadi, coy. Santuy. Jadi mungkin sampai hari berikutnya masih ada, coy. Langsung kita pasang pelindung. Maaf ya, ada kesalahan. Ngomong aja tadi saya nggak tahu-tahu. Untuk pelindungnya ini pakai yang full ya, kurang lebih seperti ini. Seharusnya yang di sini ada sedikit kayak lengkungan dan lobang, coy, punya Dek Chelsea, tapi saya nggak punya, coy. Itu kayaknya ada yang post di grup truk, tapi saya nggak tahu, coy. Nanti aja lah, teman-teman ya. Dan untuk pengamannya seharusnya nih, teman-teman ya, pengaman belakang itu pakai punya RWA yang pain ini, coy. Tapi ini ya oke ya. Ini oke seperti ini. Di sini ada akrilik nanti. Tapi kalau ini saya confirm gamenya langsung crash, coy. Nggak tahu apa yang bermasalah. Jadi untuk cari aman, saya pasang punyanya Yong Custom atau Rayung Kumara aja, cuy. Kita cari yang aman ini sekaligus apa namanya? Akrilik. Sebenarnya akriliknya cuma sebelah kiri kalau nggak saya nonton tadi ya, sebelah kanan nggak ada. Tapi mohon maaf, daripada gamenya crash, mending saya pakai yang bisa, coy, tolong. Terus langsung kita pergi sini, harus pakai level 7. Kok level 7 sih? Pelindung 7, coy, atau pelindung RWA yang ini, saya bingung. Tapi di sini seharusnya ada lengkungan, coy. Pakai RWA apa ya aja, apa ya, ya udahlah pakai punya RWA aja yang full. Hehehe. Nih ya, pakai RWA seharusnya ada lobang di sebelah sini, coy. Saya jelasin. Sebelah sini harusnya ada lobang, saya sempat nonton tapi saya nggak punya dong. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Dan untuk berikutnya kita langsung pasang lampu senja. Lampu senjanya ada kayaknya di sini tadi. Handle. Senja, nah ini. Terus lampunya kita langsung bak yang original yang pertama. Aduh, saya lupa pasang palang, coy. Palangnya harusnya dari Vikran itu banyak, dari Reds ya, Vikran Florenza itu banyak asisi palangnya. Dan untuk kitnya ini punya RWA karoseri, coy. Nah seperti ini. Dan kita langsung pasang running tag ya. Di sini seharusnya ada running tag sih, tapi bukan gini tulisannya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting running tag aja, cuy. Terus untuk punuk, nah punuknya ini kasih grill NMR, ini nggak keluar kalau dipasang ACC KHN konsep ini, coy. Mungkin ketimpa ya. Jadi kita pasang ban di atasnya biar aman. Dan untuk palanya kita pasti yang penuh aja. Mungkin ini nggak penuh sih harusnya.
Nah, harusnya seperti ini. Ini tapi di sini ya yang full, soalnya nanti di sini ada gambar, jadi saya pasang alang pasangnya. Apa? Harusnya punya Fikran itu, coy, yang cocok dong. Tolong. Jadi kita pasang yang penuh aja sementara. Nanti kalau dibuat jalan, sekalian sambil komentar aja di bawah apa yang kurang di truk ini, coy. Nanti saya benahi waktu pas jalan, coy. Semoga di next saya sudah dapat ACC-nya, cuy. Ban seperti biasa, truk baru bannya sudah saya ganti gajah tunggal karena saya sudah percaya sama kekuatan ban gajah tunggal, cuy. Yo, kita peleknya kita pakai Adiputro ya, atau Malangan. Adiputro nggak tuh. Nah, ini dari RWA Karoseri, saya punya pasang punya RWA aja. Terus yang depan juga punya RWA, ini kita itemin dulu dan kita pasang punya RWA aja, cuy. Mana ya? Nah, ini. Terus tengahnya juga punya RWA. Nah, mantap, coy. Dan setelah kita pasang semua aksesorisnya, waktunya kita cutting kilat, woi. Langsung kita cutting kilat. Mantap. Boy spin ya. Terus langsung kita pasang skin alpanya. Nah, ini ya Rebecca. Ini Rebecca konsep Max Design Art. Saya punya truk Bigway tapi kenapa nggak ada logo Max Design Art, padahal saya ngatengnya di Rebecca, cuy. Tolong nanti saya tambahin sendiri deh ya. Tempel Rebecca stikernya ini, aduh kacau sih, ketinggalan saya, cuy. Terus langsung kita coba aja apalagi yang belum nih. Nah, ini maksud saya palang belakang iri sini harusnya lubang-lubang tapi saya nggak pasang, nanti di next video aja ya. Saya pasang dan kita pasang apalagi, bendera mungkin di sebelah sini. Terus terpalnya kita pasang tajuk sekalian biar nanti enak, cuy. Tapi terpalnya saya taruh atas dan pasangin tajuk. Nanti kita buat olengin, coy. Kita langsung ke interior. Interiornya nggak ada apa-apa dong. Kalau untuk NMR nggak ada aksesoris aneh-aneh, coy. Mungkin untuk setir, setir bisa mumu sih. Tapi mungkin nggak pakai mumu dong. Kita pasang strobo aja. Kita lihat strobonya dulu. Nah, mantap, udah nyala. Kita langsung confirm order, cuy. Kembali dan sudah jadi, coy. Nyalakan mesin. Nah, mantap ya. Saya harus pasang headset dulu dong, nggak kedengeran, coy. Ada truk nggak tuh? Mundur ya. Pintu otomatis tolong dibuka. Mantap. Yo, kita kembali yuk. Yuk, jalan yuk. Kita ke arah yang tadi ya. Semoga nggak tabrak dari kanan. Kosong. Kita tes langsung, coy. Setelah cutting langsung kita tes suspensi, coy. Pantas aja suspensinya kayak gini. Pantas aja, boy. Ping, mbak ping ini. Kok mbak ping sih? Pantes aja truk apa di Chelsea ini bisa raja oleng, coy. Orang suspensinya seperti ini, bisa kalian lihat tuh, mantap sih. Langsung ambil kanannya, bodo amat. Tes suspensi ya, tes suspensi dengan cara direm, coy. Rem. Pantes aja suspensinya seperti itu. Coba sih lagi. Ini baru cutting ya, kita coba tes suspensi ya. Rem. Oke, suspensinya memang empuk banget, makanya dia enak banget kalau dibuat oleng, cuy. Yuk langsung yuk, belok kanan yuk. Kanannya mana, cuy? Gini ya. Sudah kebiasaan lama saya ini, coy. Ya udahlah, kita cari tempat parkir di sebelah sini, nanti next aja video jalan-jalannya, cuy, untuk next ya. Kita cari parkiran di sini dan berasa-berasa dong. Oke. Kita parkir di teman-teman ini ya. Suspensinya empuk banget ini, saya nggak tahu pakai suspensi siapa ini. Pakai sasisnya adalah Adrian itu, coy. Ya Allah, nyasar dong. Yang beda apa sih di truk ini? Yang sebelah sini pinknya pink muda, yang sebelah sini pinknya agak mateng gitu, coy. Mantap truk Dejal sini ya. Saya lihat di YouTube itu sampai goyang-goyang gini, coy.
Oke lah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan saya apresiasi kalian yang sudah menonton sampai detik ini coy. Terima kasih, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman. Oke, mungkin segitu aja. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.